Kali ini Samantha dan lainnya akan ke rumah hantu nih guys, dan mereka bakal make up-an jadi hantu juga loh. Di sana mereka bakal nyobain berbagai wahana. Kalian penasaran nggak apa aja isi rumah hantu dan gimana keseruannya? Yuk tonton videonya sampai habis dan jangan lupa dukung Samantha dengan klik tombol like dan subscribe-nya ya. Halo guys, jumpa lagi bareng Papa. Nah, Papa hari ini bakalan ngajak Samantha sama Mama ke satu tempat yang agak serem guys. Kalian mau tahu tempat seremnya apa? Rumah hantu. Ini ada Mama. Ma, apa? Papa mau tantang kamu masuk ke rumah hantu. Kira-kira berani gak, Ma? Kenapa harus rumah hantu? Ya, tantangan, mau gak? Ya, kalau ada hadiahnya mau. Ya nanti jalan-jalan. Samantha, sini Samantha. Kamu mau gak ikut apa ke rumah hantu? Boleh. Kamu berani? Karena sama papa ya? Iya. Sama papa. Iya, iya. Samantha berani guys. Nanti sama papa kita mau ke rumah hantu. Nah, tapi papa mau bikin sesuatu nih guys. Samantha harus di make up hantu. Ya, Ma, tolong make upin Samantha ya, Ma ya. Make up hantu ya. Oke. Oke guys, sambil kita nunggu, kita lihat make upnya Samantha jadi hantu kayak mana. Oke. Kita bisa diserem ya guys. Nah, kalian jadi tambah imut Samantha itu pakai kayak gini. Iya lah, Samantha kan imut-imut. Oh. Oh, belakon. Belakon amit-amit. Pamit. Apa-apa? Kalau pamit pulang, Kak. Kita tempelin dulu. Ini kayaknya kebesaran, ada gunting enggak? Gunting ada, tenang aja, Bu. Gunting. Ini siapa yang mau dirawat nih? Samantha. Tadinya mau pakai itu, tapi ini ada ini, ya udah. Nah, Kak, jangan baik-baik. Nanti dulu, Kak. Ya. Kita pakai gunting karena ini kebesaran. Kita nggak usah gunting karena itu kekecilan. Bukannya satu aja ya, nggak perlu banyak-banyak kok. Iya. Ngapain Kak? Masa Anabel pakai ansaplas? Nggak ada Anabel pakai ansaplas Kak. Nih, sini. Lihat atas. Ini. Wow, keren guys sama tak. Jadi nih, wah. Selesai ini tuh baru ditempel. Bisik apa? Gak apa-apa Bu. Ini Samantha keren. Mantap. Gimana Sam? Keren dong. Siapa dulu yang make upin? Siapa dulu yang di make up ya kan Sam? Lagi pada di make up apa ya? Make upnya serem. Tapi Bapak agak takut dikit sih. Lihatnya makeup kalau yang dulu tuh bener-bener serem banget guys. Semoga aja masih sama kayak kemarin. Karena memang dulu Samantha jadi apa Anabel serem banget. Bisa dilihat di video di sini ya contohnya. Serem kan? Nanti kita lihat hasilnya kayak mana. Lagi proses buat bikin makeup yang mirip Anabel. Giginya tinggal dua. Siapa? Samantha. Sisa juga. Mana? Oh. Apa, Mbak? Ah, apa nih? Tadi Oma, sekarang Mbak Dwi tadi. Tapi ini apa sih, Meng? Pasti. Nih guys, Samantha lagi proses buat make up-nya setengah jadi. Setengah jadi. Mana, Sam? Tunjukin, Sam. Orangnya serem. Au. Serem banget. Terus mau diapain lagi? Ya dikasih merah-merah. Oh, kayak luka beneran, iya, guys. Iya, jadi kayak luka. Iya. Ew, geli aku lihat. Lihat ini geli. Mama juga lihatnya geli kok. Ya mama yang bikin. Iya sih. Tapi mama lihatnya juga geli. Mama bilang kan ngapain tidur. Jadi enggak ada. Ada blangkon juga tuh, guys. Tidur. Matiin sama mama, guys. Liatin Samantha di make up. Nih kalau yang mau make up kayak Samantha nanti panggil mama ya. Kontak persen. Lewat belangkon. Lewat belangkon nanti tak langsung hubungin ke mama. Nanti mama harganya spesial lewat belangkon pokoknya. Jangan percaya kalau sama dia mah. Nah nih. Udah kayak borok. Ini borok. Borok tuh apa sih, Ma? Borok itu luka yang enggak sembuh-sembuh dulu kan. Gini.
Serem banget guys. Serem. Ini serem nggak? Enggak. Berarti belakang walaupun jadi hantu tetap ganteng ya. Bu, ini semata sudah jadi kok bagus ya. Ya kan, bagus dong, siapa dulu yang bikin? Aku pengen lu pengen ganteng nih kan tadi imut kayak gitu. Aku mau juga. Iya. Guys, ternyata di sini nggak cuma Samantha doang, nanti ada lagi hantu-hantu yang lain. Bentar lagi ada hantu yang bakal muncul. Tapi sebelum lihat hantu yang muncul tuh, kita lihat dulu hasil final make up Samantha, guys. Ini hasil make up mama ya? Iya dong. Make up by mama. Mantap banget. Pipinya beneran keluar kulitnya, guys. Ini kayaknya enggak selesai. Enggak usah dihapus, bawa tidurannya gimana? Enggak, nanti jerawatan kayak mama. Emang mama jerawatan? Jujur sekali ya. Enggak kok, ya. Aman ya. Aman. Coba. Wih, ya enggak gitu kayaknya Anabel enggak gitu deh. Anabel tuh serem loh ya. Nah, ini ada hantu lagi. Mau jadi hantu apa ini? Blangkon. Pokoknya kita lihat aja nih. Tak spill dikit ini. Nih, kalau kayak gini terus jadi tuyul. Pakai ini apa coba? Ada yang tahu enggak? Udah gini nih. Tuyul gini. Aku tahu tuyul. Samantha bocor-bocorin nih. Tinggal di sini. Mantap. Mau diapain ini bedakin? Mau dibedakin biar nah, yo pasangin bedak sama item-item nanti guys. Kita bakal ke rumah hantu, hantu lawan hantu, gimana? Lebih serem yang mana? Ini guys, Blangkon mau jadi tuyul. Tapi tuyulnya Blangkon itu yang bagi-bagi duit, nggak yang ngambilin duit ya guys. Kebalikannya ya. Kebalikannya Blangkon yang bagi-bagi. Oh. Kalau kalian nggak percaya, ada pernah Blangkon itu pas di Rural Pop itu bagi-bagi duit pada senang nanti anak-anaknya. Bang, kok nanti bagi-bagi duit lagi nih? Tinggal ya, make up-nya. Ya. Mana make up-nya? Make up. Timnya mana ini? Hitam-hitamnya. Udah di make up-in. Make up mandiri. Mana bagian mana dulu? Mata nih, Pak. Oh, mata. Makanya face painting, guys, yang aman, guys. Serem, guys. Karena kelamaan Blangkon pakai tangan, guys. Serem banget, guys. Ini benar-benar kayak tuyul, guys. Tuyul yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Ini tuyulnya Blangkon. Tuh, guys. Lihat, guys. Mukanya, guys. Kalau satu kayak bajak laut ini malah aneh. Jadi satu, dok. Dua dong. Nih, yang satu lagi tak kasih. Nah. Lagi yuk. Oke, mantap. Serem banget, guys. Itu malah lucu ya. Tuyul emang enggak serem-serem amat kan. Anabel yang serem ya. Bagian kelopak matamu sing ini lo belum lo yang ini coba. Merom. Nah, itu loh guys, biar hitam semua guys. Ah, serem beneran. Kita kabur aja guys, serem beneran guys. Guys, selain Samantha sama Blangkon, ada juga yang lain nih guys. Ada Om Rino sama Om Aul. Kita lihat guys, mereka lagi pada make up guys. Fokusnya ke sebelah mah. Ki kumisku piye? Ini mereka mau jadi apa, Bos? Ini jadi ini, Mas. Apa? Kuntilanak. Oh, kuntilanak. Kuntilanang ya? Kuntilanang. Kuntilanang. Masih ada kumisnya. Oh, serem banget ini. Nih, Om Cepot tuh, guys. Kuntilanak tapi serem. Aduh, serem banget guys. Ini serem banget ya guys ya, lihat mukanya udah item-item tuh. Wih,
Ini make up pro ya. Prodol. Oke. Terus kuntilan, bagian kuntilanaknya gimana? Bagian kuntilanaknya mana ini? Oh iya, ini ada rambut wig-nya. Ada. Ngomong. Abang-abang neng gini. Di mana? Pasti mau dikasih merah-merah, guys. Oh, ini kayak habis ngisap darah, guys. Serem banget, guys. Lainnya. Oh, udah cukup. Jangan kebanyakan nanti giginya enggak kelihatan. Nah, terus pakai wig-nya. Ada pewarna makanan enggak sih? Ada. Nanti biar mulutnya sisan merah aja. Yang merah ada kan, Mi? Kita lagi bikinnya Mas Ari itu. Nah, guys, ini kuntilanangnya mau pakai wig dulu nih, lihat. Oh, jauh-jauh dari Bandung. Jadi kuntilanang gara-gara badak bercula 5 et. Angel banget. Tuh guys. Oh. Serem guys. Dan nanti ada masih satu lagi nanti yang bakal jadi hantunya. Oke guys, tadi habis dikasih minum apa ini? Darah-darahan guys. Lihat guys. Tapi giginya itu. Serem. Nih, satu lagi mau jadi apa ini? Zombie tuh, lihat. Yang make up-nya 2 orang guys tuh. Mau jadi zombie, tapi zombinya serem enggak sih ini? Zombinya rambutnya begitu guys. Keren ya guys. Iya. A few moments later. Nih guys, kita udah siap berangkat nih. Ayo masuk. Ayo masuk. Nih ada tuyul di dalam mobil. Udah kuntilanak mau masuk mobil. Masuk dulu guys. Hantunya kurang satu siapa? Si Om Rino. Om Zombie. Oke. Om Zombie. Kakak maju dulu, Kak. Ya, Umar masuk dulu kan. Samantha jadi apa, Sam? Annabelle. Annabelle. Guys, satu mobil isinya hantu semua, guys. Ini kurang terang kayaknya. Nah. Tuyul kok hihihi enggak tadi. Tuyul dia apa bunyinya? Kalau Annabelle gimana ada suaranya? Tuyul gimana itu? Kalau zombie cuma kayak Annabelle tuh aslinya tuh bukan hantu kayak gini, bukan langsung kayak pocong gitu tuh. Annabelle tuh kayak dari itu loh, boneka yang kerasukan ya kayak. Guys, baru kali ini Annabelle minta pangku tuyul, guys. Di Samantha enggak ada. Nah, ini Annabelle-nya nempel sama tuyul, guys. Aduh. Enggak takut kan sama hantu ya? Itu loh ada kuntilanak tapi ada kumisnya. Biarin aja kuntilanak. Kuntilanak ini apa? Kuntilanak. Jadi-jadian ini, Pak. Kuntilanak ini. Make up-nya enggak total. Kuntilanak ini, Pak. Kita langsung OTW ke satu tempat ya, guys ya. Let's go. Oke. Mereka enggak tahu di mana ini, guys. Siap-siap aja, guys. Mama ikut masuk ya. Masuk ya. Harus ikut masuk. Enggak apa-apa, uji nyali. Guys, kita menuju tempat lokasinya itu sekitar berapa jam, Maya? 30 menit, guys. Dari rumah Samantha sekitar 30 menit. Semoga nggak macet ya, guys ya. Ini dari tadi di belakang tuh ribut-ribut mulu. Ngapain sih kalian? Ini hantu dengan hantu lagi. Sedang diskusi. Siapa masalah yang paling serem? Siapa yang paling serem, guys? Lihat, guys. Ya, Zombie. Ini guys kuntilanang beneran, guys. Kuntilanang. Kuntilanangnya, guys. Kuntilanang, guys. Coba lihat ini zombie. Ini Annabelle. Annabelle dengan luka-lukanya dan tuyul yang baik hati tidak sombong rajin menabung. Nabung apa? Nabungnya orang. Nabung duit.
tapi duitnya orang. Hey guys, ya kita langsung OTW aja ke sana karena biar nggak kena macet ya guys. Perjalanannya lumayan jauh guys, setengah jam. Gabut banget mereka guys di jalan guys. Ada yang pusing dengerinnya. Ada yang mau turun sini ngamen? Enggak, Pak. Kalau yang lain mau ini. Mau makan, Pak. Baru jalan bentar udah minta makan. Itu intinya jalan-jalan, Pak. Ya itu, Pak. Masih jauh. Tunggu ya. Oke. Naik kuda. Ya. Ini guys, kita udah sampai Malioboro. Sampai mana kah ini, Kak? Malioboro. Samanta mau ditaruh di sini, mau ngamen di sini kayak. Hah? Jangan. Oke, sebentar. Mau. Bombastic. Nah, itu Kak, kudanya jumping, Kak. Jumping, Kak. Wah, kudanya pink. Masa? Ada. Mana? Kepalanya, Mas. Tutup kepalanya pink. mau aja di prank, guys. Aduh, yuk kita udah sampai Malioboro dan sebentar lagi kita nyampe di lokasinya, guys. Samantha, udah siap belum, Sam? Belum. Siap belum? Belum. Malu sama siapa? Kenapa malu? Karena aku. Enggak. Hey guys, kita bentar lagi sampai ya, turun di Malioboro. Firasatku tidak enak. Ya. Firasatku tidak enak. Nih guys, pasukan hantu-hantu Samantha nih guys. Ngamen di Malioboro guys. Gak boleh. Firasatku tidak enak.
tidak enak, rasaku tidak enak. Jadi rasanya zombinya lebih merem kak, orang ini sih. Aduh guys, mereka udah kayaknya udah tahu mau dibawa kemana guys ya. Iya. Kita siap-siap aja buat masuk guys. Oke. Semoga saja masuk mereka nggak kabur ya guys, takutnya kabur. Nih guys, Samantha mulai masuk Malioboro pada diliatin sama orang-orang ini. Kuntilanak pakai sendal. Kuntilanak pakai sendal. Harusnya ngambang loh. Malah berdiri kami ya. Malah pada takut guys sepanjang jalan guys. Yo, kita masuk ke tempatnya guys. Tuyulnya bawa anak nih. Tuyulnya bawa anak guys. Guys, tuyulnya bawa anak guys. Nah, ini guys. Tempatnya udah nyampe guys. Kita udah nyampe tempatnya. Udah sampai tempatnya. Hai teman-teman yang lain, kalau semua main lindungi barang-barang. Ini guys, rumah hantu Malioboro. Kita siapin mereka buat masuk guys. Nih Ma, kita udah nyampe lokasinya, Mama masuk ya. Ayo, buat teman-teman nyampe, semua barang-barangnya juga masih ditunggu ya. Sampai pukul 6 sore ya, sebelum kita berpengar. Kamu mau masuk nggak? Karena Samantha nggak berani, akhirnya kita bertiga aja. Ya udah deh, kita masuk ke rumah hantu Malioboro ya berempat. Karena Samantha sama Mama nanti jaga di sini aja, oke? Oke. Yuk, kita langsung masuk aja, oke? Berani. Oke guys, kita mulai masuk guys. Kita nyalain lampunya guys. Bapak. Guys. Dan tuh. Ada hantu guys. Baru masuk guys. Ayo. Udah siap belum? Guys, kalian enggak boleh teriak ya. Oke. Okay. Okay. Curang banget nih guys. Tutup mulut guys. Ayo, udah siap? Oh, guys. Ada hantu di sini guys. Ini belum udah. Waduh guys, ada apa ini ya, keranda guys. Pak, keranda guys. Waduh guys, kepiye iki? Ingat ya, kalian enggak boleh teriak. Oke. Coba teriak. Enggak boleh teriak pokoknya kalian ya. Oke guys. Kita segera masuk di rumah hantu Malioboro. Ya, oke. Okay. Kita briefing dulu guys sama omnya yang di sini yang dari rumah hantu. Oke. Pindah perhatian sebentar. Selamat datang di rumah hantu Indonesia. Di sini peraturannya nggak ada kontak fisik sama sekali kak. Jadi hantunya nggak akan megang kakaknya, kakaknya juga nggak boleh megang hantunya. Jadi nggak ada yang pegang-pegang. Oke. Sama nanti kakaknya kalau lihat tirai hitam seperti di belakang saya kayak gini, dibuka aja itu jalannya ya. Pokoknya kalau lihat tirai hitam dibuka aja. Oke. Sama nanti kalau misalnya ada yang jatuh apa-apa, nanti ada petugasnya yang bisa jagain kalian. Oke, siap. Silahkan. Oke guys. Ini Blangkon sama yang lain itu nggak tahu ya guys. Ini mereka ketakutan. Apa ini kok yang aneh-aneh kesini? Nggak apa-apa. Ingat nggak boleh teriak lo ya. Yang teriak denda 100.000. Ini guys, kita udah mulai masuk guys. Baunya, bau menyan guys. Bau menyan guys. Hey. Serem banget guys, di situ di belakang ada apa ini? Enggak tahu apa. Astagfirullahaladzim. Ini tangganya serem banget guys. Ini tangganya benar-benar serem. Hei, enggak boleh teriak kalian ya.
Waduh, guys, ini tangganya sempit dan benar-benar bisa dibilang cukup hanya satu orang, guys. Lihat orang-orang di belakang kita nih, ada lakuan sama yang lain. Suaranya apa itu? Apa, guys? Ini kita masuk ke lorong-lorong sempit, guys. Dan memang ini bau menyanya sangat menyengat ya, guys ya. Jadi harus hati-hati nih jalannya karena lampunya juga. Apa itu? Astagfirullahaladzim. 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 Ternyata guys, di sini udah serem banget guys. Hey, jangan nyusul-nyusulin. Papa yang di depan. Nggak boleh teriak, nggak boleh teriak. Ingat ya, kalau teriak kalian bunda. Guys, waduh guys, ini mulai serem guys. Tadi nggak ada apa-apa ya guys. Ini mulai serem. Ini gimana? Apa itu guys? Ih, serem guys. Kita mau masuk. Ini guys, ada hantu yang bentuknya kayak apa ini? Ini judulnya jadi kuntilanak juga. Masa kuntilanak takut sih? Katanya berani. Astagfirullahaladzim. Udah. Sabar, aku yang di depan dong. Gak boleh gitu, aku yang di depan. Ada yang gantung-gantung guys. Ada yang gantung-gantung guys. Serem banget guys. Itu di belakangnya ada apa tuh? Guys. Serem banget guys. Ternyata serem banget guys. Kalian tuh penakut banget sih. Saya yang di depan nih. Kang Padang. Guys, mereka pada ketakutan, guys. Guys, ada pocong. Ada pocong, ada pocong. Poci. Ada pocong, ada pocong. Poci. Terus mana lagi nih, guys? Langkah ke depan. Lihat saya jalan nih. Serem banget, guys. Astagfirullah. Ini ruangan-ruangannya serem banget, guys. Ini kenapa kita sini deh kita? Saya yang di depan. Aku enggak bisa muka lihat muka kalian. Sabar. Guys, ternyata guys di sini benar-benar minim cahaya banget guys, remang-remang. Dan ini, aduh guys, serem banget. Ingat ya, kalian nggak boleh teriak. Kalau teriak denda 100.000. Oke. Oke. Kita sekarang masuk ke sesi yang lebih serem guys. Guys, ini kita masuk ke ruang ya. Enggak usah buru-buru. Enggak usah buru-buru. Sabar. Ini di dalamnya, guys. Awas ya tangga turunnya. Awas ya, guys ya. Ini kita masuk ke tangga yang serem lagi, tapi ini turun, guys. Tadi kan naik. Dan minim cahaya banget, guys, di sini, guys. Hati-hati. Ini kita masuk ke dalam yang kedua, guys. Ruangan kedua yang tadi cuma patung-patung. Dan di sini ini paling bagus ya. Oke. Guys. Siapa? Udah siap, guys. Pelan-pelan guys. Allahumma bariklana fima royakana wakilana kepada kami. Allahumma laka sentu. Ya Allah, laka sentu. Apa itu? Allahumma bariklana. Apa itu? Tunggu. Ada nenek-nenek guys. Nenek-nenek guys. Kalian jangan kabur. Apa ditinggal?
Oh ya. Eh, tungguin, tungguin. Ada nenek-nenek, guys. Tungguin, guys. Yuk, yuk, yuk. Masih di depan, so, tolong. Masih ngarep, boy. Tolong, tolong, tolong. Kalian tuh sabar. Guys, 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 guys. Kalian bisa. Guys, 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 guys. Guys, guys, guys. Aduh, guys, guys. Takut. Apa beneran takut, guys? Guys, guys. Timnya malah ninggalin, guys. Tolong, guys. Siapa, guys? Aduh, guys. Ini beneran serem, guys. Suaranya serem banget, guys. Suaranya, guys. Guys. Oh, guys, dari sana ada, guys. Apa buat pernikahan Nabi Maro yang terlalu ternyata, guys, serem banget, guys. Guys, mereka. Hei, mau ikut, guys. Gak boleh ikut. Aku mau pulang ke rumah. Allahumma barikalah fi marayat tanah wa tunada badar amin. Allahumma barikalah fi marayat tanah wa tunada badar amin. Bismika Allahumma bismika buta itu doa tidur. Allahumma barikalah. Allahumma barikalah fi marayat tanah. Guys, papa ditinggalin, guys. Masa iya papa ditinggalin, guys? Eh, itu papa. Tuh kan. Iya sayang, iya sayang, papa di sini. Allahumma barikana, bima royatana, bima kita. Hei, jangan duluin saya dibilangin. Kalian gak usah berhenti. Ternyata guys, timnya Samantha pada penakut. Penakut guys ya. Papa gak tahu kenapa ya mereka penakut. Padahal mereka udah pakai. Guys, padahal nggak ada apa-apa dengan suara ini mereka lari. Om Badak ini mana nih Om Badak? Aduh, guys, tolonglah guys ya. Kalian itu kan yang ikut pesertanya, nggak usah takut-takut gitu. Hadiahnya nggak seberapa ini kayaknya ini. Ini kayaknya semua denda deh ya guys. Nggak ada yang berhasil karena dari tadi teriak-teriak mulu. Ini hadiahnya nggak seberapa ini kayaknya. I think. Off. Awas dulu. Suaranya. Suaranya. Bener-bener selama di dalam tuh papa takut banget. Lihatin Om Badak, guys. Om Badak, Pelan-pelan. Aduh, guys. Ngeri banget ternyata di dalam, guys. Ternyata beneran hantu. Aduh guys, mereka berisik banget, guys. Lebih berisik dari hantunya, guys. Dan itu ada pocongnya, guys, sama hantunya, guys. Aduh guys, tolong guys, jangan ditinggalin. Amin. Kan papa ditinggalin mulu. Mbak Kunti dapat teman. Eh, malah arisan. Enggak boleh arisan di sini sesama Kunti. Kok lu malah kasih tuh ke kamar tuh? Ada pocong, guys. Nih, ada pocong. Hati-hati.
hati-hati nih, jatuh, hati-hati. Jatuh nanti malah susah. Hantunya pocong, guys. Serem banget, guys. Hati-hati, nanti jatuh. Hamina, 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 Hamina. Om Rino ketakutan, guys. Hamina, Hamina, Hamina. Guys, pada heboh, guys. Guys. Masa ya hantu takut sama hantu, guys? Lihat, guys. Lihat, guys. Tuh. Nah, mereka semua gagal. Masa ya papa ditinggalin, papa di belakang. Mak, ada temennya ke sini. Oh, ini ada temennya. Ini ada temennya. Satu kuntilanak merah, satu kuntilanak putih. Kuntilanak, Pak. Oh, ini ada kumisnya. Kuntilanak. Satu kuntilanak, satu kuntilanang. Guys, tadi udah di part di lorong pertama itu rumah hantu. Sekarang kita mau nyobain apa, Mak? Mobil hantu. Mobil hantu. Samantha mau ikut. Samantha bangku mama nih, mobil berhantu, guys. Di sini ada mobilnya tuh, lihat. Lagi disiapin sama omnya buat masuk di mobil berhantu. Kira-kira seberapa menakutkannya? Ayo, guys, kita masuk dulu, guys. Oke. Apa namanya? Mobil apa namanya? Mana duduknya, di mana? Sini mobilnya. Itu si Rey. Ini mau kameramen aja. Ini patung-patung, Ma. Ayo kita kamu masuk. Iya, mama, mama pojok aku sana. Dimana? Situ, situ. Aku ini. Aku duduknya mana? Ini. Mama takut, guys. Oke, okay, guys. Kita bakal masuk dulu, guys. Di rumah, di mobil. Nah, gini. Nah, gini. Kita mau jalan-jalan. Yo, kita udah mulai jalan ini, kawan. Jalan nih. Jalan. Kita tahu apa?
Salah satu tim kita pingsan guys. Cak, mau undang. Ini pingsan beneran guys. No setting guys. Oh, kamu oke. Okay. Gimana caranya ini? Bangun. Saya tidak. Wah, gara-gara setan ini nakutin banget. Dak, kamu kayak tato ini loh yang berani kok lo. Ini preman tapi kok. Gimana toh? Piye kon? Gimana ini? Jadi sambil kan lo. Kita bawa ke ini aja ke rumah sakitnya. Ke rumah sakit. Aduh, gimana ya? Gimana ini? Oh, tolong ini, Pak. Biasanya kamu bisa bangun orang pingsan, Pak. Ayo, 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 ayo. Coba-coba ya. Aduh.
Astagfirullahaladzim. Aduh, gimana? Mau lagi mau udah. Aneh-aneh aja. Kenapa sih? Kesurupan. Cepat, kenapa ini? Aduh, guys, kesurupan, guys. Sabar guys, ini kita kesurupan beneran guys. Ada orang yang pintar di sini nggak ya? Ah guys, akhirnya selesai juga nih. Samantha tadi, kamu kenapa nggak jadi ke rumah hantu tadi? Takut ya? Ternyata memang di dalam. Tadi lihat ya di mobil sama di lorongnya serem banget. Jadi ya, sama tamang takut juga berani. Yang berani itu mama. Mama tadi berani Maya. Mantap. Oke, teman-teman, itu dia konten kita hari ini. Jangan lupa di subscribe. Bye bye. Ini belum kasar. Waduh, ada apa ini ya, Pak? Keranda, guys. Pak, keranda, guys. Pak, itu Pak, mereka udah pada mulai masuk, Kak. Oh iya. Iya, Pak. Ini kan serem banget, Kak. Kamu kalau masuk itu berani enggak, Pak? Enggak lah, aku masih itu enggak berani, Kak. Gimana, Kak? Ingat ya, kalian enggak boleh teriak. Serem banget. Wah itu masuk. Aduh, itu apa? Itu hantu apa? Wah, mama nggak tahu itu apa. Oke guys, kita segera masuk di rumah hantu Malioboro. Eh kak, tapi itu tuh Om Badak. Kok mulutnya ditutup kak? Curang itu namanya. Iya, itu curang. Selamat datang di rumah hantu Indonesia. Di sini peraturannya nggak ada kontak fisik sama sekali kak. Jadi hantunya nggak akan megang kakaknya, kakaknya juga nggak boleh megang hantunya. Jadi nggak ada yang pegang-pegang. Oke? Oke guys. Ini Blangkon sama yang lain itu nggak tahu ya guys. Ini mereka ketakutan. Tapi kok aneh-aneh kesini? Nih guys, kita udah mulai masuk guys. Baunya bau menyan guys. Bau menyan guys. Serem banget guys, di situ di belakang ada apa ini? Enggak tahu apa. Ini kita masuk ke lorong-lorong sempit, guys. Dan memang ini bau menyannya sangat menyengat ya, guys ya. Astagfirullahaladzim. Ternyata guys, di sini udah serem banget, guys. Hey, jangan nyusulin. Apa yang di depan? Apa yang di depan? Enggak boleh teriak, enggak boleh teriak. Ingat ya. Kalau teriak kalian udah. Ini mulai serem. Ini gimana, Pak? Ini beneran ke sini, Pak? Pak. Ada hantu yang bentuknya kayak apa ini? Ini judulnya jadi kuntilanak juga takut. Pak, masa, ya, Pak, aduh. Kuntilanak takut sih. Katanya berat. Ada yang gantung-gantung, guys. Ada yang gantung-gantung, guys. Serem banget, guys. Itu di belakang ada apa tuh? Serem banget. Kalian tuh penakut banget sih. Saya yang di depan nih. Mereka pada ketakutan, guys. Astagfirullah. Ini ruangan-ruangannya serem banget, guys. Guys, ternyata guys di sini benar-benar minim cahaya banget, guys. Remang-remang. Kita sekarang masuk ke sesi yang lebih serem, guys. Nah, ini lepas ini Pak curang nih. Ini. Weh, enggak boleh. Teriak-teriak aja, benda kok. Kak, ngeliatin apa itu kak? Ya Allah, serem banget kak. Nah itu udah ketahuan papa itu. Nah, gak boleh kayak gitu curang. Tuh dibuka kan ininya. Apa sih namanya itu di mulutnya itu? Lakbannya dibuka kan. Tuh gitu dong, masa iya mulutnya ditutup? Ya curang itu namanya. Ya kan? Iya. Awas ya guys ya, ini kita masuk ke
tangga yang serem lagi, tapi ini turun guys. Tadi kan naik dan minim cahaya banget guys di sini guys. Tuh kak, mereka itu mau ke pos 2. Nah di pos 2 itu katanya lebih serem loh. Katanya hantunya tuh bisa gerak. Kok tadi kan enggak kak. Nah itu kak serem banget kak. Ya Allah, sampai merinding aku. Iya serem banget. Maaf dari iklana. Apa itu? Eh tunggu. Ada nenek-nenek guys. Ada nenek-nenek guys. Ayo kalian jangan kabur. Papa di sini. Guys. Takut. Ini beneran serem guys. Apa bukan suaranya serem banget suaranya guys. Duh kak, masa Om Blangkon sama Om Cepot narik-narik papa? Iya. Kan harusnya mereka di belakang, papa yang di depan. Biar papa bisa ngitung siapa yang teriak. Iya. Iya kan? Iya betul. Kok malah dia yang di belakang? Ah tarik-tarik papa kak. Iya kak, mata ke papa. Tuh kak, lihat kak. Om Blangkon aja ditarik-tarik kak. Wah, ditarik-tarik semua kak papa kak. Serem banget kak, mama aja gak berani masuk kalau itu kak. Iya aku juga gak bisa berani. Masa iya papa ditinggalin guys? Tapi itu papa. Tuh kan? Iya sayang. Iya sayang, papa di sini. Papa. 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 Papa nggak tahu kenapa ya mereka penakut, padahal mereka udah pakai. Guys, padahal nggak ada apa-apa suara. Hadiahnya nggak seberapa ini kayaknya. Ini kayaknya semua denda deh ya guys. Nggak ada yang berhasil karena dari tadi teriak-teriak mulu. Bener-bener selama di dalam tuh papa takut banget. Lihatin obatnya guys. Ternyata beneran guys. Mereka berisik banget guys. Lebih berisik dari hantunya guys. Papa ditinggalin mulu. Kalau malah kasih untuk bapak kamu tuh. Amin amin. Ada potong guys. Hantu kak tutup kayaknya ntar lagi mereka keluar tuh. Kita samperin yuk. Kita mau liburan. Liburan. Naik mobil. Iya, mobilnya di dalam. Yakin Pak ini? Tapi kayak gini tempatnya. Iya. Aman. Ya, ayo, aman. Ya, saya sini, Pak. Guys, kita masuk dulu, guys. Ayo, kita kamu masuk. Patung kan? Iya, tuh. Kamu di mana? Kita duduknya mana? Ini. Jauh-jauh, guys. Wah.
nggak tahu ya. Apa kau ikut ke situ? Kau takut? Selesai ini. Udah nyampe kayaknya. Udah nyampe. Mati lu, Pak. Pak, mobilnya akhirnya keluar, Pak. Pak, kita tekan, Pak. Pintu keluarnya di samping kanan ya. Samping kanan nanti belok sini. Oke. Ayo ya guys, kita udah selesai guys ya. Ayo, jalanannya udah selesai. Ayo, udah. Keluar dah. Udah sampai guys. Astaga. Aduh. Eh, mama. Pak, taruh sini dulu. Bangun dong. Ini salah satu pingsan guys. Cak, bangun dah. Mau undak. Ini pingsan beneran guys. No setting guys. Kamu oke. Gimana cara ini? Bingung. Wah, kagak setan ini nakutin weh. Kita bawa ini aja ke rumah sakitnya. Rumah sakit. Aduh, gimana ya? Gimana ini? Tolong cepat. Biasanya kamu bisa bangun orang pingsan, Pak. Ayo, coba ya. Lagi akhirnya jadi gimana? Kamu kok ya? Aneh-aneh aja, kok pingsan segala. Kenapa sih? Pot. Bangun, guys. Temanku ini gimana, Pot?